Yo, what's up guys, kembali lagi dengan gue Thomas, record channel gue Rico Kucing, and welcome back di video vlog gue guys. Hah, udah lama banget gue gak nge-vlog. So, sekarang gue mau nge-vlog karena kenapa? Sekarang gue lagi ada di Singapura, jadi besok dan lusa sampai 3 hari gue bakal ada di Singapura. And ngapain bang, lu di Singapura? Oke, gue di sini hari Sabtu ada kerjaan, jadi gue memutuskan untuk pergi duluan. Dan gue besok mau ke USS dan hari ini gue pengen jalan-jalan. So, gue baru nge-vlog sekarang karena kenapa tadi gue berangkat dari Jakarta itu pagi banget guys. Dan males banget buat megang kamera dan buat nge-vlog. So, kayaknya gue baru mulai vlog gue dari begitu gue nyampe hotel. Sekarang gue udah nyampe hotel dan gue udah beres-beres. Sekarang gue mau cabut, mau jalan-jalan, mau pergi nyari oleh-oleh. Terus pengen ke Orchard dan Garden by the Bay mungkin ya. So, gue baru mulai vlognya di sini. Enjoy this video. Jadi guys, dari hotel gue ini ke kota itu jauh banget guys. Kenapa gue pilih hotel di sini? Karena ini hotel deket sama klien gue nanti hari Sabtu yang wedding. Jadi gue nggak mau jauh-jauh. Soalnya gue mulainya motretnya dari subuh guys. Jadi gue milih hotel yang deket sama tempat kerjaan gue. So, kalau dari sini gue ke kota atau ke Orchard gue harus naik bus dulu, naik bus pakai ini nih, pakai kartu MRT ini guys. Jadi ini satu kartu untuk semua, sama kayak di Jakarta e-tol ya atau flash. Dan di sini ya, gua harus mulai naik dari bus dari sini ke MRT, dari MRT baru gua menuju ke MRT-nya Orchard. Dan gua nggak boleh pulang lewat dari jam 10 malam katanya, kalau enggak MRT-nya bakal tutup. So sekarang gua pengen ke pemberhentian bus dulu guys. Pengen nyari busnya. Oke guys, gue pengen kasih tau juga ke kalian ya. Kalau kalian nggak tahu jalan di Singapura, kalian buka aja di Google Maps, terus kalian tinggal search naik MRT atau naik mobil, gampang banget. So sekarang gue mau menuju ke Bugis dan gue di sini sekarang harus naik bus yang nomor 124, 143 atau nggak 166. Ya, 3 pemberhentian, terus gue naik lagi bus nomor 197, baru gue ke Bugis Junction. Oke, naik bus semua. Ya, oke guys, sekarang gua udah ada di Bugis Street. Oke, Bugis Street ya. Ya, kalian mau lihat kayak gimana dalamnya? Like apa ya? Kalian lihat sendiri. Seperti pancoran ya kayaknya, pancorannya Singapura. Oke, happy melon, melon senang. Guys, ini chicken popcorn harganya $4 satu porsi. Dan ya. Oke, ini ayamnya nih. Kita lagi mana sekarang? Di Lucky Plaza Orchard, tempat banyak orang Indonesia. Apa? Makan dulu Lucky Plaza, baru jalan-jalan di Orchard. Ini nih, temen apaan nih gitu nih, ninggalin nih. Kemarin gue berdua doang. Ya, halo guys, kembali lagi dengan gue di hari kedua gue nge-vlog. Kemarin sam vlognya sampai di sana karena kenapa baterainya udah mau habis dan gue hujan, posisi hujan banget, jadi gue mau pulang hujan-hujanan.
biar cepet, jadi gue gak sempet nge-vlog dan gue naik bus langsung menuju ke hotel dan langsung tidur. So ya, kali ini gue pengen lanjut ke Universal Studios Singapore. Sebenarnya gue udah pernah ya nge-vlog di Universal. Kalau kalian lihat tuh di channel gue, kalian bisa lihat vlog di bawah di sebelum ini. Gue udah pernah di Universal dan kali ini gue mau nge-vlog lagi karena pergi bareng sama bareng Saruman The White ya guys. Kalau kalian anak itu barrel ya, pokoknya kemarin dia itu pacaran di buku, pokoknya hari ini dia mau ikut katanya mungkin nanti dia bakal pergi lagi, gue nggak tahu. So ya, gue udah mau berangkat di sini biar nggak kesayangan, dan sini juga kondisinya mendung gimana gitu kan, mendung kepengen begitu kan. So ya, lo kita bisa lihat sini. Ya ini view hotel gue yang terlalu biasa. Dan di sini mendung guys, tuh. Tuh, gila terang banget. Kenapa? Madagaskar. Mirip kamu ya, Gloria-nya? Papa. Yang ku Daniel. Gimana tadi film seksnya? Film seksnya gimana? Hah? Panas banget. Gimana film seksnya, lumayan? Guys, kita kedatangan tamu, guys. Set. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use. What's up, guys? Selamat datang di hari ketiga. Sebenarnya gue udah bangun dari tadi pagi, tapi gue langsung motret. Dan kalau kalian bisa lihat, kalau kalian pengen tahu motret seperti apa, kalian bisa lihat Instagram gue di story. Hari ini ya, tanggal berapa sih, tanggal 18. So sekarang gue pengen jalan-jalan dulu sambil bobo barang. Ini udah tas kamera gue, koper gue dua, ini kucin, ini ya orang pesek. So bentar lagi gue mau jalan, gak tau mau kemana, kayaknya mau kemarin nabi lah. Kita langsung ke bandara, di bandara kita langsung mau cabut ke Indonesia lagi. Ntar gue buat langsung upload vlog ini. Kalau kalian ke Marina Bay, jangan sembarangan ucap karena banyak banget orang Indo di sini, banyak turis, dan turis selalu kesini salah satunya karena di sini ada kasino, dan gue juga udah pernah ngevlog di dalam kasino ya, masalah. Jadi gue nggak perlu masukin lagi videonya di dalam kasino, and sekarang ya jalan aja, kita nyari toilet dulu pokoknya. Ini panjang banget, dia bentuknya kalau nggak salah dia nyambung terus, terus dia ada bagian atasnya. Itu kayak ada air berputar. Kalau kalian pengen lihat ya di sini nih. Ini kita lagi ada di bawah air berputar yang berair turun ke bawah itu. Ada ini bagian atasnya. Kalau di atas ini biasa air, tapi kayaknya airnya nggak ada. Makanya kita terus jalan aja. Oke? Terus jalan. Ini barang-barang gua, guys. Kalian bisa bayangin gua ngebawa ini semua sambil jalan karena gua udah check out dari hotel. Hah.